Kembali lagi di Ada Sio. Mantap. Wow, malam ini biasa. Dek, ya, luar biasa. Idola baru Indonesia yang suaranya tidak usah diragukan. Dan satu legenda hidup Indonesia dari gua masih kecil. Sama Lioda. Bunda Hetty Koes Endang. Terima kasih, terima kasih Bunda. Sampai makasih. Ketemu lagi. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Ya, makasih. Udah bumi. Selesai. Belum. Ini dada ya. Saya terima kasih doang. Oh, iya. Sari, ini dua-duanya punya suaranya tuh yang oktavnya luar biasa. Bukan hanya suara tinggi. Tingginya banget. Tapi ada kelas. Sebelumnya nih, sebelum kita ngobrol-ngobrol, Bu Risma, terima kasih. Sudah ada dua orang bintang tamu yang luar biasa, kita akan langsung ngobrol. Aja sebelum ngobrol. Tapi kita ngobrol. Akan challenge. Langsung challenge dulu dong, challenge karena dulu. Ini istimewa. Bunda Hetty usia berapa? Baru 36. 36. Luar biasa. Oh. Percaya. Beda dikit lah. 30 aku balik. Bayangin 63. Sehat al-walafiat. Lu aja 48 udah kayak, gimana jalannya kalau turun panggung? Biasa. Santai Hetty, Bunda Hetty kalau jalan panggung. Oh. Dan Lioda tentunya. Lioda ini anak muda umurnya baru belasan tahun loh. 17. Baru 17 tahun juara dunia di Itali segala macam. Gila. Sukses. Ini Bunda sama ya. Lioda, kita mau nge-challenge Bunda dan Lioda. Bukan untuk mencari siapa yang lebih hebat. Betul. Bukan. Kita tunjukkan bahwa Indonesia itu yang senior juga luar biasa. Pasti yang dong. Junior juga sama. Luar biasa. Apa kita nih punya, challenge-nya apa nih? Kita punya lagu judulnya Main Bekel atau apa? Bukan. Oh. Judulnya Endai. 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 Slow. Slow. Gitu. Endai ya. Ayah, maksudnya. Biasa berusaha lawak. Bunda, maaf banget ya. Aku sekali lagi minta maaf, Bu Risma. Gak apa-apa. Bu Risma. Apa ini ya? Apa ya? Oke, nanti nadanya terus dinaikin ya. Kita mulai dari nada pertama, silakan. Tunggu, ini lagu orang asing kan? Iya. Kita kan tinggal di Indonesia. Coba S. Lilin di A. Eslin. Kalau lagu Endai udah biasa. Udah mohon maaf. Udah mohon maaf. Udah bilang Eslin di E. Bisa saya beli Eslin di warung? Coba. Eslin. Oke, masuk dong. Juara idol kita. Eslin. Enggak. Eslin. Oke, tiga, empat. Ikutin aja. Ayo, juara harus apa saja bisa, okay? Iya, okay. Makan, mau keroncong, mau dangdut, mau pop hajar, oke? Okay? Eslin. Akornya mana? Oke? Okay? Terima kasih, selamat malam. Jangan main-main loh. Minum dulu. Ini acara apa ini? Acara musik Bunda. Oh, musik tapi juga ada talk show, juga ada games. Iya. Okay. Membahas kekayaan musik-musik Indonesia. Wow. Yang tidak pernah dibahas di tempat lain. Yes. Sekarang. Mana di Ada Show. Hanya ada show. Di Ada Show. Tepuk tangan dulu untuk Ada Show. Mantap. Ini baik. Saya kalau melihat Bunda Hetty seperti tadi, Bunda Hetty itu terkenal kalau lagi menjadi juri, itu selalu sampai gebrak-gebrak meja kalau lagi ngajar atau misalnya lagi menilai seseorang. Itu maksudnya apa, Bunda? Bukan gebrak. Kan latah, bukan latah. Oh. Tapi latahnya itu kan biasanya kan enak gitu kan kalau gebrak. Gebrek. Oh, bukan gebrak, gebrek. Bukan. Pak Andre nyanyi peserta, nyanyi. Tadi Eslin, ayo dari datang. Pak Andre nyanyi. Kan gua selalu jadi korban di sini. Ya, kan di sana kan, ayo. Mayor minor. Ya. Masih kerendahan nih. Ya, lu ambil bawahnya, ambil tingginya. Naik 20. Naik berapa? 20. Eslin. Ya. Lihat sana, bukan lihat Bunda, lihat sana. Muda. Dibantu, Ma. Dibantu, Ma. Kasuma jadi. Abdi isin. Cece. Samarkaduka. Sok sieun mah. Sok sieun mah.
sengaja di kahadiri. Kunaon eta? Kunaon eta? Gimana penilaiannya Bunda? Penilaiannya Bunda? Menurut Bunda sudah oke. Lu kasihin mic itu Bunda. Bunda, itu lagu menceritakan apa sebetulnya? SB itu lagu. Pegangin lu. Pegangin lu. Saya pikir gak pernah. Kayaknya doyan banget pegang lu. Aduh, eh. Deh, kamar mandi jauh kan? Jauh. Aduh. Andre. Itu gue tabrali, Bu. Taulani. Bangga kamu karena dicintai oleh Amir, anak Bunda. Makasih. Yang masih kecil sekali dan hanya itu yang dia tahu lagunya. Oke? Okay? Boleh saya telepon Amir? Yodra, dari Medan suaranya udah gak perlu diragukan. Kita challenge lagu Indonesia ya Bun. Naik-naik ke puncak gunung, Yodra dulu versi Seriosa. Coba. Ya, baik. Nyanyikan dengan kata tinggi-tinggi sekali, Bunda coba tinggi-tinggi sekampung. Bunda ini berasal dari penyanyi pop. Iya. Okay? Dan Bunda memberanikan diri masuk ke Bapak Pranajaya, itu maestronya Seriosa. Betul sekali. Seriosa itu menyanyi yang benar, kamu tadi salah. A, I, U, E harus jelas kalau Seriosa. Ada satu teknik, ya. Bunda. Baik. Di dalam Seriosa itu ada dua hal. Baik. Whistle dan full head voice ya. Bedanya apa sih? Coba kalau whistle-nya Leodra itu gimana yang terkenal banget, yang viral? Baik. Coba. Ganti lagu aja kali ya. Ganti lagu boleh. Oh. Misalnya yang kelihatan, oke? Okay. Okay. Apa tuh lagunya? Ini lagu Bad Romance. Oke. Okay. Silakan. I want your love and I want your revenge. You and me crowd a bad romance. Whistle voice Pak Andre, ya. Kayak peluit, whistle itu kan peluit. Whistle itu peluit, ya. Coba kalau Pak Andre suara supersoniknya, dia punya Bu andalan. Ada? Waduh, itu benar, coba. Siskon. Ah, Siskon. Jreng dulu, kasih bocoran. Forgive me. Oke, yuk. Ulang lagi, sekali lagi. Sekali lagi ngadep sini, yuk. Sekali lagi. Forgive me. Girl. Tapi gak ada hawa. Bunda.
Kita semua di sini dengar. Aku juga dengar kok. Dengar kan, Yodra? Bunda dong yang dengar. Ayo sekali lagi. Sekali lagi. Bunda, tiga kali dapat anduk nih. Jadi suaranya namanya suara supersonik. Iya. Oh, jadi yang hanya orang-orangnya tertentu. Oh, makhluk tertentu terutama. Hebat. Aduh. Oke, semakin seru sudah. Kalau ada bunda pasti seru banget acara ini. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi. Masih di ada show. Mata. Kembali lagi di ada show. Mantap. Bunda. Ya. Saya itu lahir tahun 73. Oh, salah satu ingatan saya ya tentang dunia musik Indonesia itu adalah Bunda Hetty di acara Kamera Ria, Aneka Ria Safari, Selekta Pop. Ya. Dari mulai keroncong, dari mulai semua hal itu, Hetty Kusendang adalah a very powerful singer. Alhamdulillah. Dan di saat ini juga teman-teman kreatif juga sudah ini menjembrengkan begitu banyak pencapaian yang sudah Bunda raih. Selamat. Ini yang gue rasa ada salah tulis, bukan tiga zaman, lima bahkan. Dia mulai dari tahun 70. 80, satu zaman. 90, dua zaman. 2000, tiga zaman. 2010, empat zaman. 2020 sekarang, lima zaman. Ya tentunya juga Mas Ari, Mas Andre, dan sayang cintaku berkat apa? Kerja keras. Selain yang ada di sini, itu ada berbagai macam golden record, bahkan ada foto bersama Nelson Mandela, kemudian album-album piringan hitam, masih ada juga Bunda sebagai salah satu pengkoleksi benda-benda rekaman Indonesia. Luar biasa. Alhamdulillah, betul. Jadi begini, ini maaf kepada hadirin sekalian atau pemirsa di rumah, bukan Bunda apa menyombongkan atau bukan, mohon maaf ya Mas Ari atau Mas Andre, tapi inilah hasil karya kerja keras Bunda dari tahun 70 sampai saat ini, kurang lebih kalau dari rekaman 150 album. Wow. Dari Golden Record ada 13. Wow. Dari piala ada 38 piala. Luar biasa. Trofi lah zaman-zaman. Bisa ini jadi inspirasi untuk Leodra yang baru 17 tahun. Amin, alhamdulillah. Karena buat kita Andre mencapai kesuksesan itu mudah. Mempertahankan yang sulit. Kayak Andre, mencapai kesuksesan tinggi, gampang, mudah. Tapi kemudian mempertahankannya. Ah itu, kenapa? Iya. Sulit. Bukan hanya saya, dia juga keluar Bu dari gua doang. Ini ada VT buat Bunda. Baik, terima kasih. Jadi Bun. Iya. Saya punya beberapa albumnya Bunda Hetty. Tapi yang saya bawa ini dua. Karena yang paling berlawanan. Berlawanan betul. Yes. This is ke Pop Keroncong volume 1 Hetty Kusendang. Iya. Nih. Pop tahun berapa? Ini sebentar. 75. Yes. Terima kasih. Yang kedua. Ya. Yang saya bawa. Ini tidak ada covernya. Karena ini adalah untuk promo radio. Oh alhamdulillah. Tapi salah satu lagu yang saya kagumi dan unik menurut saya adalah ketika Bunda berkolaborasi dengan Ian Antono. Ya. Yang rocker. Baik. Salah satu lagu kesenangan saya tadi itu Rindu. Benar nih asli. Iya. Gak dapet lagi kameranya. Udah mana? Sama guys, di tanda tangan. Bentar, duduklah ngobrol lagi deh. Iya ini mau ngobrol makanya. Ini gak ada minum, ini ada show, gak ada minum. Gak ada Bunda. Bun, karena di acara ini jangankan minum Bun, honor aja gak ada. Oh, gak apa-apa. Demi ada show, gak apa-apa. Leodra ini pernah mengikuti kompetisi di Italia tahun 2017, betul? Betul. Ya. Coba Leodra ceritakan. Jadi tahun 2017, awalnya itu aku gabung dalam proyek namanya Di Atas Rata-Rata. Itu bimbingan Om Erwin Gutawa dan Gita Gutawa. Aku bergabung mungkin sekitar 4 tahunan. Tapi di tahun 2017, Leodra dapat kesempatan kayak dapat invitation memang dari Italia. Habis itu sampai di sana melomba, ya puji Tuhan juara 1 gitu. Dapat kabar gembira lah. Hebat. Terima kasih. Bagaimana tanggapan Bunda mengenai star syndrome ketika di puncak pas? Puncak karir. puncak karir. Benerin dong kalau teman salah tuh benerin. Gimana cara mengatasi star syndrome, Bun? Oke, nama asli Bunda bukan Hetty Kusendang, tapi Hetty Kusmadewi.
pada saat tahun 72. Dang ke Jakarta nyanyi di Taman Ria Monas. Di situ ada Kus Plus, ada Panbers, ada semua band-band ternama. Terus Bunda dipanggil oleh manajer, terus ditanya oleh manajer, "Ibu, anak Ibu lulus tes, diterima oleh kita tahun 72 di Taman Ria Monas. Ibu, nama anak Ibu siapa?" Langsung mama almarhumah, nah, sedih deh ini ngomong mama, terbayang dengan nama Lince Tambayong. Lince Tambayong yang menjadi Rima Melati. Rima Melati, iya, betul. Okay? Terus tanya, Hetty Kus Endang. Langsung aja oma tuh langsung, Hetty Kus Endang. Oh baik, bagus sekali ibu namanya. Langsung, jadi mulai 72 itulah menjadi nama Hetty Kus Endang. 72. Nah, tadi Bunda bilang tadi ada Hetty Kus Madewi dan Hetty Kus Endang. Bunda, walaupun sesibuk-sibuk apa, show banyak, apa segala macam banyak, tapi tetap kita sebagai anak, anak nurut, anak patuh, anak apa tugas kita, apalagi kita perempuan sayang, iya, harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Ya nyapu, ya ngepel, walaupun pembantu banyak bererot, kita dididik strength, dididik disiplin, dididik menjadi sebagaimana adanya kita sebagai anak. Dikala Hetty Kus Endang itu di panggung, boleh adu, tapi di dalam rumah Hetty Kus Madewi manusia biasa, wanita biasa, anak-anak. Leodra, tadi kan kalau Leodra nama asli ya, tetap pakai nama asli. Tetap Leodra Ginting. Leodra Ginting, Hetty Kus Madewi. Hetty Kus Madewi. Nah, Endang nama papa. Pak Andre nama aslinya. Andre nama siapa? Nama saya aslinya tuh Andreas Taulani Homahu. Oke. Okay. Kalau Bapak Ari? Pambon. Nama aku nama asli juga. Ari Bernardus Lasso, tapi yang ngasih nama jadi Ari Lasso itu Dani. Berarti malam hari ini kita tepuk tangan untuk yang memberikan memberkahi kita, yeah, memberikan nama-nama. Mas Andre, terima kasih. Menabiskan jadi Andre Taulani sejak kapan? Sejak saya bersolo karir. Oke. Okay. Wow. Andre Taulani. Sukses ya? Sukses. Taulani itu singkatan dari Tauladan nih ya. Tapi malam hari ini, ya maaf motong ini, kayaknya dari tadi kita ngobrol, nyanyinya kapan? Oke. Okay. Iya kan? Benar gak? Benar-benar. Ya, kita akan nyanyikan, kita akan nantang Bunda. Lu berani nantang Bunda? Dan Ari Lasso. Lu nantangin? Bukan, maksudnya ini challenge. Lagu Naik Delman dan Balonku, tapi versi genre beda-beda. Oke. Okay. Enggak, dari Leodra dulu. Oh iya, dari yang paling muda, oke. Okay, Leodra mau lagu Naik Delman atau Balonku? Balonku boleh. Balonku tapi versi apa? Versi apa yang ada bebas. Oh, Leodra kerong ke bagian kroncong. Oke, okay, yuk. Silakan Leodra. Musik. Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota naik delman istimewa ku duduk di muka ku duduk. Itulah kalau hasil didikan Ari Lasso. Iya. Yeah. Wow. Tadi anak didikannya sekarang coba mentornya. Loh mentor kan, mentor gak perlu nyanyi. Tapi ini harus empat-empatnya. Empat-empat yang nyanyi mentor. Ayo, okay, Om Ari, Om Ari. Kalau Mas Ari nyanyi lagu rock itu biasa. 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 Aku mau ketahuan dulu ya. Biasa, jangan, jangan. Jangan. Jadi Bunda yang rock, jadi beda. Bener, sweet. Iya. Dangdut masuk walaupun kita saya nggak bisa dangdut. Nggak apa-apa tapi gila-gila dia aja sudah. Pokoknya harus bisa. Kalau yang tadi ada perbedaan. Jazz deh, jazz. Ah gimana? Jazz aja, jazz. Ya boleh. Balonku ada lima, rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, hatiku
sangat kacau. Balonku tinggal empat, ku pegang Keren. Sekarang masa nyuruh-nyuruh doang? Penutupan selalu yang terbaik. Luar biasa. Tangan buat ketiga peserta. Ini udah jam berapa nih? Kocok. Dangdut atau jazz? Dangdut, oke ya. Nah iya lah, semua. Dangdut tasik atau koplo? Tasik atau koplo? Dangdut Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengundang penyanyi muda yang saat ini sedang digandrungi oleh kalangan anak muda. Inilah dia, Afifah Yusuf. Karena hati tak akan pernah salah. Afifah, apa kabar? Oh, baik. Terima kasih sudah hadir di Ada Show. Saya mau kasih tahu kamu, sebelum ketemu kamu tuh tadi aku kayak merasa kehilangan gitu. Oh gitu. Tapi setelah ketemu kamu, aku udah nemuin. Nemuin? Nemuin apa? Karena kamu kan tulang rusuk aku. Bales dong. Bales dong. Ayo, jangan dongeng lagi ya. Dongeng apa? Balan loh, jangan dongeng lagi. Dongeng apa? Afifah. Jadi setiap saya ngerayu, yeah, itu katanya kayak orang bapak dongeng sama. Ya jangan, jangan ubah dong. Hai Afifah. Hai Om Ari. Mas Ari. Udah. Oke. Nyerah ya. Kita ngobrol-ngobrol sama Afifah ya. Okay. Afifah sebelahnya Andre coba. Terima kasih Mas Ari. Gimana keadaan di... Enggak, ini kalian tadi merayu kok berani banget. Nah. Kok berani? Nah. Siapa yang ngerayu tadi? Ini deh. Tuh. Pegang-pegang rambut. Enggak bunda, cuman pengen ini aja, kenal lebih dekat. Lebih apa? Lebih dekat. Lebih dekat sama siapa? Ini kan buktinya duduknya dekat sekarang. Tahu enggak siapa dia ini? Siapa bun? Ya anak bunda lah. Anak bunda? Anak bunda ini Afifah. Ah bun. Takut deh. Drop shy. Ya gak apa-apa kan tujuannya baik. Gimana Afifah Jawa Timur baik? Itu Kofifah. Oh ya Allah. Itu
Kofifa Indar Parawansa. Siapa tahu nanti someday menjadi pemimpin. Oh, amin. Ya, tapi enggak nanya kita sekarang beda juga. Coba yang benar, Jo, bahas tubuhnya. Udah bisa lemeng enggak coba? Tulang rusuk enggak? Enggak. Tulang apa? Ada deh tulang rusuk. Ini Afifa bungsu Bunda. Apa kabar? Baik. Afifa, dengar-dengar selain nyanyi nulis lagu juga. Iya, nulis lagu. Baru mulai. Baru rilis juga di awal tahun yang tadi, itu 2020. Judul lagunya adalah? Rasi Bintang. Jadi yang suka perzodiakan. Aku bintang Virgo. Oh, Virgo? Menurut kamu gimana? Tuh, langsung berubah kayaknya. Virgo, sama-sama Virgo. Apa-apa? Sama-sama Virgo. Berarti? Baru ulang tahun cocok kemarin. Atas dong. Nggak ada orang cocok karena percintaan tuh bintangnya sama. Nggak ada. Coba Afi. Omari apa, Omari? Capricorn. Virgo banget. Oh iya benar-benar. Tapi iya, tidak boleh. Iya, iya. Afifa ada anak saya. Iya, iya. Ya, hitungannya begitu. Oh iya, iya benar-benar. Semua mau dianggap anak sama dia. Karena kita akan main game. Yodra dan Ari Lasso, Bunda Hetty dan Afifa. Hajar. Game kita adalah Bakjula. Bakjula. Tebak judul lagu. Bakjula. Permainannya adalah penggalan lirik lagu akan disebutkan oleh Mbah Google. Okay. Dan para peserta harus menebak judul lagunya. Silakan Mbah Google. I-N-I-K-H, namanya Sina, I-N-I-K-H, Sina, Sinta, Pada, Jumba, Pertama. Leodra? Ini kan namanya cinta. Kurang tepat? Ini kan cinta. Betul, cinta. Dari siapa? Band yang tahun 90-an itu, yang boys band. Boys ya, band. Apa namanya? Ya apa? Itulah lupa lah namanya. Ya. Tidak tahu, silakan. M.E. Betul! Tapi kan yang nebak judul lagu dua. Kan katanya judul lagu doang. Ya kan katanya judul lagu doang. Gak ada penyanyinya. Gak ada penyanyinya. Judul lagu dan nyanyi. Enggak. Coba judul lagu. Judul lagu. Benar, kamu 10. Ya. Mbak Jula. Ya. Lagu berikutnya, silakan Mbak Google. K-E-R-I-N-G-A-T-D-I-N-G-I-N-M-E-L-U-N-C-U-R-S-I-D-A-K-E-C-U-P-K-E-N-I-N-G-K-U-M-E-L-E-D-A-K-R-S-I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 -D-A-K
Dalam dada. Aduh. Masarin dulu, masarin dulu. Jawab dulu kalau enggak tahu kita lempar. Itu loh apa yang ada di dadanya itu. Enggak tahu? Enggak tahu? Silakan grup A. Silakan. Berdiri bulu romaku. Betul. Berdiri bulu romaku. Judulnya. Berdiri bulu romaku. Berdiri bulu romaku. Bukan. Berdiri bulu romaku. Berdiri bulu romaku. Nah. Dak di gitarnya gimana? Refleks. Oh iya iya. Ya. Bila ku dengar janji-janjinya. Oh itu kata-kata yang dibaca itu. Ayo pakai. Berdiri bulu romaku by Hetikus Endang. Nilai masih sama-sama kuat, 10-10. Silakan lagu berikutnya, Mbak Google. Semakin aku mencoba bayangmu, semakin nyata aduh. Ini sebuah lagu dari seorang penyanyi yang keren banget, Bunda. Ya. Berusia 47, tapi masih keren. Oke. Judul lagunya Hampa. Anda terlalu lama ya, terlalu lama. Jadi kita lempar kemarin. Hampa, hampa. Silakan, tadi udah terlalu lama. Ini penyanyi ini kelamaan, kelamaan. Langsung ke baju berapa? Apa? Hampa. Hampa, baik. Ya, ayo. Betul. Loh, 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 loh. Yang waras ngalah, yang waras ngalah ya, yang waras ngalah ya. Bukan Bamur, bukan tebak ubur. Ya. Baik, lanjut. Dia emang suka gitu sama saya. Oh, udah, iya, aneh. Kenapa sih? Mbak Google, lagu selanjutnya.
ku menangis membayangkan betapa bijak hati yang kau sakiti. Rosa. Betul. Kejamnya dirimu atas diriku, kau duakan cinta ini. Kau pergi besar. 10, berarti nilainya sama kuat, 20-20. Lagu kerima, Mbah Google, silakan. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Yo yo ayo, yo ayo ayo. Apa judulnya? Iya, yo. Judulnya? Judulnya adalah... Judul apa? Judulnya? Asian Game. Ya! Bukan, salah. Kita bisa. Salah, judulnya? Neng, tadi mau judulnya. Disebut. Yo, ayo. Ya, judulnya? Ya. Meraih? Meraih bintang. Betul! Grup A 30, grup B 20. Yes, beda 10, bisa 30. Kejar, ini lagu terakhir, ini adalah bawah. Nilainya langsung 1000 seperti biasa ya. Yang menentukan saya bukan Anda. Anda bilang 1000, ini 1500 nilainya, bukan 1000. Oh iya, oke, 1500. Oke, kalau bisa ditebak maka yang menang adalah yang dapat 1500. Oke. Silakan Mbak Google, lagu berikut. Nah, judulnya apa? Itu ada judulnya. Ganti ya, ganti ya. Ya silakan. Iya judulnya. Bukan, bukan. Apa tadi? Gagal semuanya. Waktu habis. Ganti ya, susah. Jawabannya? Salah, dua-duanya salah. Judulnya jawaban yang benar adalah Pemuja Rahasia. Ini babak terakhir. Masih ada. Nilainya berapa? Kesempatan satu lagi, nilainya 3000. Oh, naik. Lagu apa berikut ini? Mami. Lagu apa? Ayo. Aku sering kasihan loh. Coba. Ya jual lah, gimana? Coba. Maming. Ayo, coba. Bang, lagu apa? Udah tahu? Udah tadi. Malam Minggu. Betul. Lagu dari siapa? Terus. Bukan. Malam Demi. Nyamin. Nonton bioskop. Betul. Malam Minggu. Ayo pergi ke bioskop. Dan dengar kata pacar. Dre. Itu gak terima. Dre. Mana? Tadi kan jadinya dari Google. Iya dong. Harus fair. Iya dong. Ini siapa? Loh, gua tuh temannya Google. Malam Minggu. Udah kalah, yang menang adalah grup A.